Siapakah Urip Sumoharjo itu? Urip Sumoharjo adalah seorang jenderal yang memainkan peran penting dalam sejarah militer Indonesia. Dilahirkan pada 22 Februari 1893 di Purworejo, Hindia Belanda, Urip meniti karir militernya dikenal sejak tahun 1914. Ia dipromosikan beberapa kali hingga menjadi letnan jenderal, menjadi perwira pribumi tertinggi dikenal pada masanya. Pada masa pendudukan Jepang, Urip ditahan sebagai tawanan perang sebelum kembali ke Yogyakarta dan memulai kehidupan sipil. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia aktif dalam membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan ditunjuk sebagai kepala staf sementara. Namun, Urip mengundurkan diri pada awal 1948 karena ketegangan politik dan kesehatan yang memburuk. Urip Sumoharjo meninggal pada 17 November 1948 di Yogyakarta dan diberi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1964 sebagai penghargaan atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.